pergerakan Marcelino dengan badan. Samsung. Bukan pelanggaran. Saya mungkin melihat sekilas tadi pelanggaran ya, tapi saya nggak tahu. Pertandingan Persebaya vs Madura United berakhir tak sesuai harapan semua kalangan pecinta Persebaya. Laga yang diharapkan menjadi titik balik kemenangan Persebaya Surabaya, justru berakhir seri dengan skor 2-2. Madura United dengan segala kekuatannya mampu menahan imbang Persebaya Surabaya di hadapan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol pertama pada laga itu dihasilkan oleh Madura United berkat tendangan lulinya di menit awal pertandingan. Tak mau tertinggal, Persebaya memberikan gol balasan pada menit ke-28 oleh Silvio Junior dan So Yamamoto di menit ke-49. Hampir saja Persebaya Surabaya melakukan selebrasi kemenangan, kedua gol itu kemudian disusul oleh Madura United lewat tendangan Kleberson, 90+3. Melansir kolom komentar Instagram Persebaya pada unggahan terbaru, bonek sebetulnya tak sebegitu bermasalah, namun, yang membuat emosi bonek tersulut adalah perilaku wasit. Hal itu karena gol yang hampir dicetak oleh Silvio Junior, dianulir oleh wasit karena dianggap ada pelanggaran saat proses gol terjadi. Kejadian ini sama seperti yang dialami Persebaya musim lalu ketika bertanding melawan Madura United. Yang mana saat itu pemain Persebaya Samsul Arif yang jelas-jelas dilanggar di kotak penalti lawan, dan itu pun langsung hadapan wasit. Namun sang pengadil lapangan itu tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Oh iya, foul ya. Kena kaki. Ini dia kita lihat dari Farudin. Oh iya, ke depan wasit. Kita lihat lagi ya, dari lebih dekat lagi. Kaki kirinya. Setelah kejadian itu, seluruh pemain Persebaya melakukan protes keras atas keputusan wasit tersebut. Namun wasit tetap dalam keputusannya, tidak menghukum Madura United tendangan penalti. We'll be right back.